lagi dengan saya. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara menghapus ruangan yang tidak diperlukan ya di sebuah rumah Sims kita. Pasti ada yang masih bingung kan? Soalnya ya, ini rumah saya. Saya tuh mau hapus bagian yang ini. Kita klik Home Store, kemudian kita klik Rooms, kemudian kita pilih bagian yang akan dihapus, kemudian kita klik icon warna merah ini. Kemudian muncullah pertanyaan, do you want to delete this room? Okay, dan hilanglah ruangannya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa di subscribe ya. Bye-bye.